Pemirsa, Polda Jabar melakukan aksi sosial bagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebanyak ratusan bingkisan sembako dibagikan tepat sasaran ke warga di kawasan pemukiman padat penduduk Kolonel Masturi, Kota Cimahi. Aksi sosial tersebut melibatkan eks kumpulan geng motor yang berubah menjadi lembaga sosial. Pembagian sembako tersebut dilakukan secara door-to-door agar tepat sasaran di tengah banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Menurut salah seorang warga, Tati, sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah di tengah krisis pandemi COVID-19. Bagus sekali, terima kasih banyak. Selama ini bantuan dari pemerintah sudah merata, Bu, atau seperti apa? Belum. Oh, belum. Ya, masih banyak yang belum. Artinya sangat membantu dengan ada bantuan dari luar ini, termasuk dari Polda, dari Kepolisian yang berjaga sendiri, ya. Sangat membantu, kasih. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.